Jika diambil, inilah dia pertandingan yang ditunggu pemirsa dari Gelora Bandung Lautan Api dan kick off. Pertandingan baru saja dilakukan. Tim dari Persib Bandung sebagai tuan rumah dengan jersey biru sekarang berada di sebelah kiri. Sementara Persija dengan jersey berwarna putih berada di sebelah kanan. Ini permainan di 6 menit jalannya pertandingan babak yang pertama. Bahaya kali ini Ciro Alves! Ciro Alves! Ciro! Oh, Ciro! Hampir saja tadi Ciro pemirsa. Sebuah penyelamatan dengan menggunakan kaki dari Andri Tani. Iya, sebuah kesempatan yang luar biasa ya. Satu lawan satu dengan Andri walaupun tadi kita lihat sempat di marking tapi penyelamatan kaki dari Andi berhasil menggagalkan sepakan dari Ciro dan ini peluang pertama, peluang murni pertama dari Persib yang dapat pada pertandingan hari ini. Iya, Ferrari tadi berusaha untuk menutup gerakan Ciro tapi Ciro masih mampu melesakkan tendangan dan penyelamatan dengan kaki dari Andri Tani. Satu save pertama didapatkan oleh Andri Tani Ardiasyah dan sekarang Ciro dikawal saja oleh Kudela, mulai memberikan ancaman demi ancamannya. Ciro Alves nyerangin juga pastinya menjadi andalan bagi tim Persib Bandung di saat tidak ada bahasa lapangnya. Jadi itu adalah akumulasi handicap yang terjadi di para pemain di laga sore hari ini. Oh, kita saksikan bagaimana dua pemain muda saat ini dipanggil oleh wasit Steven untuk dilerai. Ya, Ferrari dan juga Beckham Putra, dua pemain muda yang memang sering beradu pes dengan 2-3 angka, kali ini mencoba untuk melakukan eksekusi. Dan bebas di menit ke-32 dalam super big match di sore hari ini. Semua mata kali ini tertuju bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Ciro Alves di Gelora Bandung Lautan Api. Ciro Alves! Sayang sekali. Dan yang dilepas oleh Ciro Alves masih berada di atas mister gawat. Iya, menurut saya tolakannya agak kurang jauh juga ya. Sehingga power tendangan juga terlihat tidak begitu maksimal. Ditambah lagi kurvanya, lengkungannya juga tidak mengarah ke gawang. Betul, arahnya nampaknya jauh dari gawang tadi. Ya, 33 tahun usia saat ini dari Ciro Alves yang selama bermain di Darwis. David Silva, Ciro Alves. Oh. Dan kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Tentunya membuat stadion Gelora Bandung Lautan Api saat ini begitu bergemuruh di sore hari ini dalam Super Big Match di ulang tahun ke-28 tahun Indonesia dalam BRI Liga 1. Iya, ini gol yang saya pikir juga ada peran Da Silva di sini ya. Eksekusi terakhir memang dilakukan oleh Ciro yang saat ini masih berselebrasi. Tapi lahirnya gol ini tidak lepas dari peran Da Silva yang baru masuk sekitar 5 menit. Dia berkontribusi di balik lahirnya gol Ciro yang didapat akibat sedikit kelengahan dari lini pertahanan Persija. Kelengahan yang dimanfaatkan secara maksimal oleh Ciro untuk mencetak gol di laga ini. Ya, keputusan kita lihat sangat baik dari Ciro untuk mencip bola melewati Andri. Kita lihat ini umpan dari David Da Silva dan ada kesalahan antisipasi tadi gitu ya. Ferrari ya. Ya, Ferrari seperti kakinya tersangkut di tanah. Makanya itu dia. Sehingga membuat Ciro Alves kembali menguasai bola dan mencip bola melewati Andri tadi. Iya, jadi agak sedikit tergesa-gesa tadi pemain belakang Persija, mungkin Ferrari. Ya, sehingga bolanya jadi nggak kena. Dan itu membuat Ciro tinggal berhadapan dengan Andri Tani. Karena seharusnya dia lebih dekat terhadap bola. Iya. Ya, ini merupakan gol ke-6 bagi Ciro Alves.